Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat sehati. Saya Sulaiman dari Manajer Unit Kerohanian Rumah Sakit PKUPD Surakarta ingin menyampaikan bagaimana kita berpuasa, bagaimana benar-benar mengharapkan kebahagiaan yang sangat luar biasa diharapkan oleh kita semuanya. Maka dari itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, lissa'imi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagaimana kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa, lissa'imi farhatani. Dua kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa adalah, yang pertama, orang yang berpuasa itu berbuka puasa. Ketika seseorang berbuka puasa begitu luar biasa. Seharian dia menahan lapar, seharian dia menahan dahaga. Namun ternyata begitu luar biasa kebahagiaan ketika dia berbuka, walaupun hanya mungkin seteguk air putih. Namun ternyata kebahagiaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lis-sha'imi farhatani, farhatun 'inda fitrihi. Yakni ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa adalah 'inda liqa'i rabbih. Yakni ketika dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan orang-orang yang berpuasa begitu luar biasa. Dari pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala serapat-rapatnya. Demikian juga dijauhkan dari api neraka, namun kebahagiaan yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa tidak lain adalah nanti ketika dia berbuka, demikian juga nanti di akhirat ketika berjumpa yang dikasihi, berjumpa yang dicintai, yakni berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.